Setiap orang pasti punya rasa takut. Apalagi takut terhadap sesuatu yang mengancam atau membahayakan keselamatan jiwa. Namun ada kalanya, sesuatu yang kecil, sepele dan tak berbahaya dapat membuat seseorang histeris, lari ketakutan dan bahkan pingsan. Mantan penyanyi cilik Leoni misalnya. Leoni ternyata memiliki rasa takut yang berlebihan terhadap balon. Benda bulat yang identik dengan pesta dan anak-anak mampu membuat gadis remaja ini panik dan lari ketakutan. Ya semuanya ya gitu, jadi aku tuh gitu ngeliat balon itu langsung mengerikan sekali gitu yang ada di kepala aku gitu. Kayak itu tuh sebuah monster besar yang akan menyakiti lah gitu. Mungkin penjelasan rasionalnya seperti itu. Bahwa ya mungkin orang akan bilang, kok lo takut sih balon, balon doang gitu kan, semua anak-anak juga main. Balon itu hal yang paling menakutkan lah dari apapun yang ada di dunia ini gitu. Mungkin orang berpikir balon tuh hal yang lucu, menarik, tapi kalau pengalaman batin tuh sama kognitif tuh, balon itu di kepalaku itu sosok yang menakutkan, yang bisa menyakiti gitu. Makanya fobia itu irrational belief lah gitu, keyakinan yang irrasional gitu. Jadi emang apa, ya karena pengalamanku, akhirnya di kepalaku, di otakku, balon itu seperti itu. Dalam ilmu psikologi, rasa takut terhadap balon yang dialami Leoni dikenal sebagai fobia. Fobia adalah ketakutan berlebihan yang bersifat irasional pada suatu benda atau situasi tertentu. Awal mulanya sih dulu waktu kecil itu sekitar umur 6 tahun lah, mungkinnya 5-6 tahun itu, balon tuh pecah di mata aku. Pecah di mata, terus berdarah lah mataku lah gitu. Terus semenjak saat itu mulai agak takut sama balon gitu. Mulai takut, mulai menghindari. Lama-kelamaan perasaan takut itu udah jadi fobia gitu. Udah benar-benar sekarang, bahkan aku kalau di TV itu ngeliat balon gitu, aku pasti ganti channel gitu. Ya histeria, panic attack lah gitu. Itu bisa bermacam-macam gitu, bisa aku tiba-tiba langsung lari kalau udah sampai, mungkin kalau awal itu ya lari lah gitu kan, lari gitu. Terus ya aku bisa nangis gitu, aku bisa kayak yang lemes, kayak tulang-tulangku kayak langsung copot, kayak langsung blok gitu, jatuh gitu. Terus kayak gak sadar gitu, gak aware sama lingkungan. Aku udah gak berpikir bahwa aku tuh lagi di tempat yang mungkin tempat umum, tempat banyak orang, atau di mana gitu. Jadi kadang aku gak sadar gitu, aku ngapain, tahu-tahu kayak ada yang skip gitu, aku habis takut, terus tiba-tiba aku udah ini lagi. Kebanyakan di sini, orang-orang itu kalau ada orang yang mereka kenal tuh fobia terhadap sesuatu yang aneh gitu, mereka cenderung menakut-nakuti dengan hal itu. Akhirnya si orang itu semakin takut dengan itu, karena buat orang-orang yang nakutin kayaknya itu lucu gitu, padahal itu berbahaya banget gitu. Karena apa ya, yang kita rasakan nih pada saat kita disuruh menghadapi fobia itu apa ya, panic attack. Kita udah gak bisa berpikir, kita gak bisa mengontrol tingkah laku kita gak bisa mengontrol perasaan dan pikiran kita gitu. Jadi action yang keluar tuh benar-benar reflex, yang bayangin aja kita menghadapi ketakutan terbesar kita gitu. Cuman ya itu tadi gitu, orang gak akan bisa memahami, karena kalau takut sama balon, kalau takut sama karet gelang, kalau takut sama pisang gitu kan. Seperti yang dialami Leoni, penyanyi Afgan juga mengidap fobia. Afgan tidak berani dekat-dekat, apalagi melihat barongsai. Afgan benar-benar takut pada bentuk dan suara musik barongsai. Saya agak takut sama barongsai. Mungkin kita tuh ada rasa ketakutan juga sama patung yang ukurannya besar sekali gitu. Jadi mungkin karena ukurannya, dan ya sebenarnya juga saya belum apa ya, belum analisa secara lebih detail tentang alasan kenapa saya ketakutan gitu. Dan ini kayak muncul begitu aja sih.
reaksi yang muncul sih takut, panik. Oke, panik. Cuman saya berusaha, sekarang saya udah bisa berusaha nggak harus langsung lari atau gimana. Saya bisa dengan merem aja tuh satu kuping saya, ya itu udah bisa mengurangi sedikit rasa ketakutan itu sih. Jadi sekarang masih jauh dari kontrol. Ya mungkin kalau misalnya saya udah ngeliat langsung jumlah di depan saya, bukan karena rupanya doang, kan suara juga ada pasti, dan suaranya itu men-trigger rasa takutnya kan. Jadi ya kadang-kadang kalau misalnya mau saya pernah dikerjain sekali, dan itu saya tutup mata sama tutup kuping, dan saya stay di situ gitu. Saya bukan yang lari, enggak. Waktu itu saya nunduk dan bisa begini gitu. Saya nggak berani ngeliat, gitu. Tapi saya benar-benar cuma stay di situ. Saya berusaha untuk nggak terlalu overreact. Jadi sampai sekarang takut sama orang besar, dan kalau dengar tuh pasti gatal-gatal, gitu. Fobia bisa disebabkan berbagai hal. Jika fobia Leoni berawal dari peristiwa traumatis yang menyakiti fisik, fobia yang dialami Ninu, ibu satu anak di Jakarta ini, berawal dari mimpi. Mimpi di kolam besar, jauh-jauh putih-putih, semut banyak, jadi sangat kertas betapa kolam besar. Dan kalau mendengar tuh pak gatal-gatal, gitu. Garuk-garuk badan, gitu. Jelas ya, pokoknya. Jadi kok kemarin ngomong banget, gitu kan, banyak putih-putihnya, gitu kan, itu kayak kurang lebih banget dengan rambut yang merah-merah tuh, yang merahnya sampai lembek banget, sampai marun, gitu kan, itu Musim rambutan adalah saat yang paling menyiksa bagi Ninu. Buah yang membuatnya takut setengah mati, tiba-tiba mudah dijumpainya di mana-mana. Kalau ada, aku hindarin, walaupun jatuh-jatuh, ada itu kan kadang ya, di pasar. Jadi kayak melihat genangan air, jalan lompat, mungkin orang melihat aneh gitu ya, tapi wow, banget deh kalau dulu orang. Jadi memang karena daripada panjang jalan garuk-garuk kan, karena itu kan, ya, tapi itu semua ngomong-ngomong aja karena gak tahu garuk-garuk yang mana gitu. Aku merasa di dalam rasanya, itu baru kok, mungkin dia takut. Ada yang manis, tapi kalau inget rasa buah itu jadi manis, kalau dengan kondisi sekarang yang berbeda, ini malah justru jadi buah yang sangat menyedihkan, mungkin apa ya, jadinya nggak enak lah, itu malah terasa jadi. Leoni juga sering mengalami saat-saat yang sangat menyiksa ketika balon seolah meneror dirinya. Seiring berjalannya waktu, itu ketakutan itu semakin bertambah besar. Jadi itu event-event besar hari libur nasional itu tuh hal-hal yang hari-hari yang paling menyiksa gitu buat aku. Karena aku tuh bisa benar-benar ngeringkus di kamar terus nangis gitu. Karena tidak. Itu nggak bisa, aku nggak bisa banget. Jadi aku bisa udah. Nanti sih musik keras-keras apa-apa gitu-gitu untuk supaya, padahal aku tahu itu bukan petasan, itu bukan balon gitu. Tapi ya, karena itu bertubi-tubi mungkin kalau satu atau dua, oke. Tapi karena itu bertubi-tubi, lama-lama nggak bisa gitu, pertahanan dirinya tuh kayak runtuh gitu. Habis itu ketakutan yang menyerang. Bagi orang lain, ketakutan para penderita fobia bisa jadi sangat tidak masuk akal dan sulit dipercaya.
Tak jarang, fobia mereka justru dijadikan bahan lelucon. Jadi, setelah itu, aku datang selamat dengan dua teman ini, gitu. Datang selamat dengan dua teman, ada di itulah, ya. Terus, aku ngomong ke apa? Kalau ada itu. Ngomong apa? Mau, gitu. Wah, udah gak ada masuk. Terus bayar balik. Begitu masuk, mana draft undang-undangnya, gitu kan. Oh, udah gak tau. Mana draftnya, gitu. Aku kasih. Begitu buka, pas ada rambutan itu. Ya, aku banting basko. Alin. Karena dalam paketnya ada rambutannya. Dan orangnya kan yang lenguh, di luar main, bubuli, gitu kan. Jadi itu marah-marah. Temanku yang jaya tuh ikut turun ke bawah. Tama-tama, tapi ya akhirnya tak unblocking. Kuki lagi gue masuk karena aku juga lu mesti ngasih kayak gitu pas gue. Kuki juga orang ya kau menunjuk orang karena juga dari itu karena aku udah bilang gue masuk tuh sama itu dia takut kayak gitu tapi teman tuh gak percaya gitu jadinya kira aku jadi sama menunjuk orang ya mau gimana aku takut daripada aku dijuin kan yang rasa kayak orang tertekan dan juga gitu. Penyebab fobia memang sangat individual, tetapi pada intinya adalah ada sebuah momen yang sangat bermakna sekali dalam kehidupannya yang diasosiasikan dengan benda atau sesuatu yang difobiakan tadi.